sedikit demi sedikit harga karet terus naik. Contohnya, saat ini dibanderol dengan harga Rp16.000. Kami memprediksikan harga karet. Assalamualaikum semuanya teman-teman, dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi ya bersama kita, tentunya masih di channelnya Dinar Dinar. Dan teman-teman semuanya, pada kesempatan sore hari ini ya, kita masih berada di perkebunan karet ya teman-teman. Dan ini pun kita lagi mencetak getah karet itu ya. Dan pada kesempatan sore hari ini kita akan memberikan informasi lagi, yaitu informasi tentang harga getah karet yang diprediksikan oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan di Kabupaten Oki ataupun di Provinsi Sumsel. Itu ya teman-teman. Nah, oke, jadi tidak perlu lama-lama, langsung saja kita simak untuk informasinya. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan di Oki, Dedi Kurniawan, menyampaikan data. Di awal tahun 2024 ini, harga terus mengalami peningkatan. Sejak 2 bulan terakhir, sedikit demi sedikit harga karet terus naik. Contohnya, kadar karet 100% naik Rp20.000 per kilonya, jelasnya. Harga tersebut berdasarkan data Singapura Commodity yang diolah Dinas Perdagangan Sumsel bersama Gabungan Perusahaan Karet Indonesia Kapkindo. Data yang kami peroleh di tanggal 31 Desember 2020 untuk kadar karet 100% berada di angka 23,139 per kilo. Dan ada kenaikan 139 per kilo dari hari sebelumnya. Sedangkan untuk kadar karet kering 70% saat ini dibanderol dengan harga Rp16.211 per kilo. Dan juga untuk harga karet yang 60% saat ini dibanderol dengan harga Rp13.895 per kilonya. Dan untuk harga karet KK 50% saat ini dibanderol dengan harga Rp11.580 per kilonya. Sedangkan yang terakhir, harga karet 40% saat ini masih dibanderol dengan harga Rp9.260 per kilonya. Dikatakan lebih lanjut, angka tersebut diprediksikan akan masih meningkat di awal tahun 2024. Kami memprediksikan harga karet akan meningkat, walaupun tidak terlalu tinggi, tetapi masih ada kenaikan di tahun 2024 ini. Itu ya teman-teman informasinya. Jadi harga getah karet diprediksikan di tahun 2024 ini akan mengalami kenaikan. Oke semuanya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.